Syakir Daulay mengaku saat ini dirinya masih jomblo. Tapi layaknya remaja lainnya, Syakir mengaku saat ini sedang naksir seseorang. Namun bintang sinetron Para Pencari Tuhan itu tidak mau menyebutkan siapa perempuan yang telah menaklukkan hatinya. Pasti ada, cuma nggak terlalu gimana-gimana. Wajar kan, cuman gue tuh nggak pengin itu jadi yang utama banget, kata Syakir Daulay saat berkunjung ke redaksi suara.com, Selasa tanggal 28 Mei tahun 2021. Kendati demikian, remaja 19 tahun ini mengaku ingin fokus terhadap kariernya. Terlebih ia baru saja terjun ke dunia musik dan merilis single religi perdananya yang berjudul Bunga dari Surga. Cuma jadi bunga hidup aja. Nanti kalau sudah waktunya baru nanti gue serius ke situ. Kalau suka mah ada, cuma kan fokus karir dulu. Kan video Tomat, ikatan jomblo terhormat, kata dia. Syakir Daulay tak begitu amat.